Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel saya. Bagaimana kabarnya Bunda? Semoga selalu sehat. Hari ini saya mau masak cumi. Saya punya 1/2 kilo cumi asin. Kemudian diberi air panas, diaduk agar merata untuk mengurangi rasa asinnya. Ini bumbunya, cabai rawit 150 gram, cabai merah 200 gram, tomat 2 buah, bawang putih 150 gram, bawang merah 200 gram, salam 4 lembar. Ini bumbunya sudah saya rajang, kemudian siapkan wajan. Goreng dulu cuminya, untuk mengurangi bau amisnya. Kemudian ditutup. Nah, ini sudah matang. Diangkat. Sambil menonton, jangan lupa tekan tombol loncengnya dan tekan subscribe ya, agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang bermanfaat. Terima kasih. Kemudian tambahkan lagi minyaknya. Digoreng dulu bawang merah dan bawang putihnya. Kemudian masukkan cabai dan tomatnya. Kemudian ditutup agar uap panasnya tidak keluar, sehingga cabai dan bawang serta tomatnya cepat matang. Ini sudah matang, lalu diangkat. Saya menggunakan chopper untuk menghaluskannya ya. Masukkan semua bahan yang digoreng tadi. Dan saya menghaluskannya tidak terlalu halus. Ini sudah selesai. Kemudian kita goreng lagi sambalnya. Tambahkan daun salam. Dimasak lagi agar lebih awet nanti sambalnya. Masukkan cuminya. Aduk terus sampai minyaknya keluar. Tambahkan garam 1/2 sendok teh, kaldu, gula, penyedap jika suka. Kemudian diaduk. Terus diaduk ya. Kemudian tes rasa. Sesuaikan dengan selera bunda-bunda ya. Aduk terus. Minyaknya ini sudah keluar. Kemudian diangkat, matikan api kompornya. Siap untuk disajikan. Terima kasih sudah datang dan hadir ke channel saya. Coba ya Bunda, insya Allah enak dan semoga resepnya bermanfaat.
Lia, sambal cumi ala Mama Gia. Assalamualaikum.